Baru kali ini gue liat setan ketakutan sama orang. Emang ada ya orang mukanya kayak setan? Kalau orang kelakuannya kayak setan, ada. Bayangkan saat kalian pulang, di rumah kalian ada bendera kuning. Di mana lucunya? Selamat datang di konten reaction. Konten ini tuh mereact adegan-adegan film ya. Nah, untuk yang sekarang kita akan ngebahas film komedi horor Thailand. Kenapa itu? Karena emang Thailand itu ya keunggulannya emang horor komedinya selain Tom Yum. Jadi gini nih, jadi nanti kita akan menyaksikan cuplikan komedi film horor Thailand. Terus kita lihat seabsurd apa sih scene-nya. Ini untuk elu yang lagi sedih, di ghosting, kecewa, siap-siap karena ini akan menggelitik ginjal Anda. คุณผู้หญิงครับเล่นน้ำกับผมไหมครับเกรงว่าจะไม่สะดวกค่ะคือชุดไม่อำนวยTinggal. Anjir, gak ketebak banget punchline-nya, sumpah. Ah, gila, the best lah pokoknya lah. Lah lanjut ke video berikutnya lah. Ini cia, lang per fai sih. Baru kali ini gue liat setan ketakutan sama orang. Emang ada ya orang mukanya kayak setan? Kalau orang kelakuannya kayak setan, ada. Salah nih ya, kalau nggak salah ini film Midnight University. Emang kocak banget sih, ada di Netflix. Ntar lo nonton aja, kocak kok. Jamu, rap, rap, pemberani, sai si dam duwe. Dia ini tipe orang yang nggak akan mempan kalau diajak ikut muhasabah. Tahu kan lo muhasabah yang dikumpulin di lapangan gitu malam-malam. Bayangkan saat kalian pulang, di rumah kalian ada bendera kuning. Ternyata ibu kalian masuk Golkar. Di mana lucunya? Horor banget disenyumin kuntilanak. Ini tuh kayak kuntilanak lagi cosplay jadi Orochimaru. Oh, maksudnya dia jadi werewolf. Oh, baru mudeng gue. Gue kira mukanya ketumpahan minyak Firdaus, makanya banyak gitu bulunya. Adul, bukan. Waterpark. Kita kalau lagi boker digangguin manusia aja kan bete banget ya. Misalnya lagi pup gitu terus digedor-gedor gitu ya. Ntar dulu Ege belum selesai. Nah ini ditongkrongin setan. Jadi tandem kan tuh bokernya. Alain! Mumpen kai! Oh! Cacen, pen pi ใช่ไหม? ไปเลย. ไปแค่แค่ส่งตีนกู. ไปหลอกยากพวกมึงไม่เกี่ยวกับกู. กูเป็นคนแอฟริกาแล้วคนตามสวนด้วย. Kayaknya ya, kayaknya di Afrika tuh nggak ada setan deh. Makanya orang-orang sana tuh nggak ada yang takut sama setan. Ini kalau diantara kalian yang nontonin ada orang Afrika,
tulis di kolom komentar ya, di Afrika tuh ada setan apa enggak sih? Sip, ini kita lanjut lagi ke adegan selanjutnya. Ini masih yang tadi. Aku bawa mulai sama ini. Tuh kan bener, di Afrika gak ada setan. Afrika mimpi? Apa pun pilihan tahun ini? Nah, terjawab kan, di Afrika itu kagak ada setan. Ya walaupun ada mungkin arwah jerapah atau arwah singa. Itu tadi video terakhir untuk konten hari ini. Semoga kalian terhibur ya. Gua bikin konten gini supaya buat variasi aja kan, bosen nge-review film mulu, nge-review film mulu. Ini mungkin kalian ada ide kira-kira gua mesti bikin konten apa lagi buat menghibur kalian. Misalnya kayak apa ya, nyanyi soundtracknya Frozen sambil ngecor jalan tol gitu misalnya. Tulis di kolom komentar ya. Thank you yang udah menonton. Jangan lupa dong mencet tombol ini. Jangan lupa juga mencet tombol yang ini ya. Sampai ketemu di konten Coci TV berikutnya.